Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah proyek RPP. Di sini kami akan membahas tentang mesin penggiling bahan rimpang. Nama kelompok kami yaitu ASRDJ Community. Saya selaku ketua bernama Sepri Faldo, lalu ada teman saya Ristian, Almira Rahmazada, Dani Apriansyah, dan John Peter Naya. Berikut ini adalah tim dan pembagian tugasnya. Saya selaku ketua, yaitu tugas saya mengkoordinasi kelompok dan merakit alat. Lalu ada saudara Ristian, yaitu merakit alat dan membuat PowerPoint. Selanjutnya ada Almira Rahmazada, yang itu tugasnya menggambar sketsa awal dan membuat PowerPoint. Selanjutnya ada Dani Apriansyah, yaitu tugasnya merakit alat. Selanjutnya lagi ada John Peter Naya, yang ditugaskan untuk membuat gambar 2D dan 3D. Baik, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia. Masyarakatnya sering memanfaatkan rempah-rempah sebagai obat tradisional dengan mengolah menjadi jamu. Banyak orang Indonesia masih mengkonsumsi jamu tradisional, sehingga pemesanan obat herbal masih sangat tinggi. Tanaman rempah dan jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dipergunakan untuk menyembuhkan maupun mencegah berbagai macam penyakit. Tanaman rempah yang dapat digunakan sebagai obat dapat ditemukan baik yang sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara liar. Tumbuhan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk diracik dan disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit. Hasil dari pengolahan tanaman rempah tersebut biasanya adalah jamu. Jamu adalah minuman obat tradisional yang hingga saat ini masih dipercaya akan khasiatnya. Jamu ini terbuat dari bahan-bahan alami yang diracik menjadi serbuk dan minuman jamu. Jamu dibuat dari bahan berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daunan, kulit batang, dan buah. Berikutnya adalah diagram perkembangan jamu seperti ini. Baik, selanjutnya. Masalah yang diangkat dan solusi. Perumusan masalah. Yang pertama ada berapa kapasitas produksi yang dibutuhkan pada mesin penggiling. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat mesin penggiling yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, bagaimana cara pengoperasian mesin penggiling agar dapat digunakan lebih mudah. Solusinya yaitu, yang pertama ada kapasitas produksi akan mengacu dari spesifikasi pada mesin yang akan dibuat. Lalu yang kedua, kapasitas mesin yang akan dibuat harus lebih baik dari mesin-mesin yang sudah ada. Selain itu, metode proses pada mesin tersebut juga harus diperhatikan. Yang ketiga, perancangan pada pembuatan mesin seoptimal mungkin menyesuaikan lingkungan agar pengolah dapat membuat memperbaiki masalah saat terjadinya kendala pada mesin tersebut. Selanjutnya. Ya, ini ada teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Yang pertama adalah mesin giling rempah-rempah tipe PTMS5, dimensi 80 x 40 x 80 cm. Penggeraknya itu adalah motor 5,5 horsepower, material penggilingnya mild steel, chrome atau stainless. Material angkanya mild steel atau siku, transmisinya V-belt dan pulley. Corong stainless steel, kapasitasnya 50 sampai 60 kg per jam. Lalu yang kedua ada mesin penepung rempah tipe KMFC 23MS, dimensinya 700 x 400 x 900 mm. Penggeraknya diesel 8 horsepower. Material penggilingnya besi, material tabungnya besi, material rangkanya siku besi dan UNP, material corongnya besi, material bearingnya besi, transmisinya pulley dan V-belt, kapasitasnya 20-50 kg per jam. Lalu yang ketiga ada mesin giling rempah kapasitas besar. Dimensinya 22 cm x 22 x 40, kapasitasnya 500 gram, daya listriknya 2000 watt, tegangan listrik 2200 volt, kecepatannya 25.000 RPM, berat mesinnya 32 kg. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara Ristian. Baik, di sini ada kelebihan teknologi yang ada, yaitu mesin pertama penggiling menggunakan 4 mata pisau, hasil penggilingnya cukup halus, mempunyai kapasitas penggiling yang cukup besar. Mesin kedua, pekerjaan lebih cepat, mempunyai kapasitas penggiling sedang,
Mesin ketiga, pekerjaan cepat, bodi mesin terbuat dari bahan stainless steel berkualitas. Bodi mesin terbuat dari bahan stainless steel berkualitas sangat efisien untuk menggiling berbagai macam tanaman herbal, bisa menggiling bahan baku kering menjadi tepung seperti lada, bahan herbal, kopi, kedelai, garam, dan lain-lain. Next. Di sini kelemahan teknologi yang ada, penggunaan tidak efisien karena tidak untuk skala besar. Ukuran mesin cukup kecil. Mesin kedua, pekerjaan berisik, memakai biaya tambahan, biasanya mesin akan dapat cepat kotor karena bekas oli atau bensin yang keluar saat pengoperasian. Harga relatif mahal. Mesin ketiga, kapasitas terbilang rendah, corong pengeluaran bahan kecil, memerlukan banyak air dalam pengoperasiannya. Batu penggiling jika terlalu lama dalam pemakaian akan pecah. Next. Baik, di sini ada rencana teknologi mesin alat yang dikembangkan. Rencana yang dilakukan dalam pembuatan mesin ini adalah pertama mengembangkan alat pembuatan jamu yang sudah ada. Pada alat ini yang ditambahkan adalah penambahan kecepatan pada mesin penggiling. Mesin ini memiliki beberapa spesifikasi yaitu mesin diesel 7 horsepower 2600 RPM, kapasitas pola bahan rimpang maksimal seberat 25 kg, tenaga rata-rata 6 horsepower 2600 RPM, kapasitas oli per 2 liter, hasil penggilingnya lebih fleksibel. Next. Baik, di sini akan dijelaskan oleh saudara saya John Peter Naya. Berikut adalah tabel demand dan usage dari berdasarkan apa yang kelompok kami pilih. Jadi berdasarkan kebutuhan demand dan usage-nya di sini adalah ada multifungsi dengan tingkat kepentingannya, lalu harga terjangkau, kualitas yang bagus, eco-friendly, dapat beroperasi sendiri, kapasitas besar, tidak berisik, mudah dioperasikan, kecepatan pisau dapat diatur, material mesin mudah didapat. Dan ini tingkat kepentingan masing-masing dari kebutuhan tersebut. Next. Lalu di sini ada struktur fungsi. Jadi struktur fungsinya adalah EI ini adalah merupakan energi input, lalu ada energi output, material input, material output, sistem input, sistem output. Jadi energi masuk dalam ini adalah energi yang dihasilkan dari motor bensin. Dan energi yang keluar adalah energi mekanik, material yang masuk ke dalam rempah yang akan digiling, dan material yang keluar adalah rempah yang telah selesai melewati proses penggilingan. Next. Berikut adalah komponen-komponen yang dikembangkan. Pertama yang kami kembangkan adalah dari mata pisaunya itu sendiri yang berbentuk screw. Terus rangka, gimana kami membuat rangka tuh efisien mungkin untuk bentuk mesinnya itu sendiri. Lalu juga ada hoppernya untuk tepat masuk dari si materialnya, dari inputnya. Next. Berikut adalah fungsi dan mekanisme kerjanya. Jadi pertama-tama kita nyalakan mesin. Jadi energi input dan sistem inputnya di situ. Lalu switch on. Motor bensinnya bekerja. Dari motor bekerja menggerakkan pulinya dan menggerakkan V-belt, si mesin bergerak nih. Terus kita masukkan rempah tadi, rempah diproses, digiling oleh skru dan mata pisau kedua itu, lalu rempah selesai diproses, lalu rempah yang sudah digiling tadi langsung masuk ke wadah yang sudah disediakan di bawah, persis di bawah tempat outputnya. Next. Struktur subfungsi. Jadi di sini adalah pertama energi diubah, kita mengambil rempah, kita cuci, masukkan rempah ke hopper, rempah dicacah dengan skru, rempah digiling dengan pisau penggilingnya, rempah sudah halus dan langsung masuk wadah. Jadi ET ini adalah keterangan dari energi tangan, EB adalah energi bensin. Tabel solusi fungsi. Jadi berdasarkan apa yang sudah kami rancang, yang terpilih menjadi
apa namanya dari tabel solusi fungsi ini sudah kami perkirakan beberapa desain. Jadi akan seperti ini pilihan-pilihannya. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Almir Ramazada. Baik, selanjutnya ini ada sketsa varian konsep dari tabel yang tadi, tabel solusi fungsi, yaitu ada varian 1 dari mesin, lalu ada varian 2, dan kemudian ada varian 3. Selanjutnya ada pohon objektif, lalu tabel evaluasi dari semua varian, dari varian 1 hingga varian 3. Kemudian ada gambar 3 dimensi dari varian yang terpilih. Selanjutnya adalah gambar komponen mulai dari skru, kemudian ada rangka komponen, setelah itu ada plat untuk pisau penggiling, dan juga penutup untuk pisau penggiling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dani. Baik, di sini ada standar operating procedure atau OPC. Bisa dilihat seperti gambar-gambar berikut ini. Lanjut, Mir. Nah, dan berikut ini ada operating process chart atau OPC. Seperti gambar berikut ini. Dan sini adalah proses pembuatan mockup-nya. Yang pertama ada gambar pemotongan rangka, yang kedua ada proses pengelasan rangka, yang ketiga ada proses penyambungan rangka atau assembly rangka, yang keempat, gambar keempat, rangka sudah jadi dan siap untuk divideokan. Lanjut, Mir. Dan ini hasil mockup-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu ASRDJ Community, merupakan kelompok dari PRPP 2. Saya selaku ketua kelompok yang bernama Sepi Paldo, lalu teman saya Jani Abransa. Saya Almira Ramazada. Saya Ristian. Saya John Peter. Ya, itu dah adalah nama kelompok saya. Dan berikut ini adalah hasil mockup dari kelompok kami, yaitu mesin pencacah dan penggiling bahan rimpang. Baik, ini adalah hasil mockup kami, yaitu mesin penggiling dan pencacah bahan rimpang. Selanjutnya ada dari kelompok saya, ada si John yang akan menjelaskan bagaimana komponen dari mockup yang kami buat. Berikut ini adalah komponen dan mekanisme yang akan saya jelaskan. Di atas ada corong masuk, jadi awal bahan rimpang akan masuk ke sini. Bahan rimpangnya itu sendiri basah, bukan dicampur air. Bahan rimpang basah masuk ke dalam corong sini dan akan tergiling oleh skru di dalam, tercacah masuk, lalu ada di sini outputnya dari rimpang keluar, dari rimpang yang sudah tergiling di dalam akan keluar di sini hasilnya gilingan. Lalu untuk mockup kali ini kami menggunakan motor DC. Di sini. Sebelah sini, Bro. Nah. Di sini ada penggeraknya menggunakan puli tipe A dan juga rangka itu sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya pengawasan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mesin ini bekerja. Baik, berikut ini adalah daftar referensinya dari pengerjaan laporan kami. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 ASRDJ Community.